Selanjutnya, apakah kau mendengar berita tentang tewasnya seorang imam di Bojo? Ya, Munir. Isu juga mendengarnya, Munir. Saya rasa pemberontakan Bausia bin sudah sedemikian rupa menghebohkan masyarakat di Bojo Lembang Mongkar, Munir. Betul, Tuan Imam. Jika Tuan dapat memperbaiki keadaan kembali karena pemberontakan Bausia bin, saya akan mengusulkan Tuan untuk diangkat menjadi wakil bupati di Ciasa. Baik, Munir. Saya akan lakukan apapun agar saya bisa diangkat menjadi wakil bupati di Ciasa. Saya akan menaikkan pajak hasil bumi di Pamanukan, Bojong, Compreng, dan Bondanas. Kemudian saya akan menumpas pemberontakan Bausia bin. Bagus sekali, Tuan Imam. Cepat kerjakan agar saya bisa cepat mengirimkan surat laporan kepada Gubernur Jenderal di atas ini. Baik, Munir. Saya mohon pamit. Sorry, Lander. Kenapa Syirah dorong bayar pajak penyumplang, pengawal-awal, haji galan pajak bukti, ha? Ampun, Tuan Imam. Saya gagal panen. Saya belum bisa menyerahkan pajak. Rupanya Syirah ingin gawe wirang pisun di depan Residen Pamanukan, eh? Itu jadi kewajibannya rakyat, kamu bayar pajak. Pokoknya besok esok tidak peduli, Syirah berbayar pajak. Dan membeli sawah Syirah terbakar.